Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel Melon GK ya, channel yang mengulas tentang melon. Ya untuk hari ini teman-teman, saya informasikan umur sudah 34 hari setelah tanam ya, 34 HST biasanya ya. Dan hari ini akan dilakukan pemupukan lagi ya untuk tanamannya. Ya ini teman-teman sudah lihat sendiri ya, pertumbuhannya di belakang saya ini sudah sangat bagus ya, seperti kemarin yang saya informasikan. Dan untuk hari ini akan dilakukan pemupukan lagi ya, di umur 34 hari setelah tanamnya, agar pertumbuhannya lebih cepat lagi ke buah batang daun ya. Ya teman-teman, ikuti terus video selanjutnya. Ya teman-teman, untuk pemupukan hari ini yang saya berikan kepada tanaman melon umur 34 hari, yaitu saya masih memakai ini ya, kalsium super. Ini ukurannya nanti setengah ya, setengah dari dianya, ini ukurannya 1 kilo ya, jadi setengah kilo. Terus KNO merahnya satu mukus ya, itu ukuran 2 kilo ya, jadi semua. Terus ketambahan satu lagi ini ya, KNO putih ya, ini yang pril ya, ini yang ini, jadi yang pril. Terus sama gromet ya, gromenya ini setengah dari satu botol ini ya, ini setengah. Terus untuk brilnya tadi, ini KNO putihnya ini juga sama ya, sama KNO merahnya, jadi satu bungkus KNO merah, satu bungkus KNO putih ukuran 2 kilo ya. Teman-teman ikuti terus video selanjutnya. Ya teman-teman, ini tadi setelah dimix ya, yang tadi KNO merah, KNO putih, gromet sama kalsium ya, itu setelah dimix jadi satu, warnanya dia kecoklatan gini ya, dan rasanya sangat dingin. Itu efek dari pupuk-pupuk tadi ya, jadi untuk kesuburan tanah, berat dan rasa nanti sangat bagus ya. Ya teman-teman juga bisa pakai aplikasi pupuk lain, tapi saya pakai ini ya, yang saya pakai untuk umur 34 ya, 34 hari setelah tanam. Untuk takarannya sendiri masih sama ya, untuk satu pohon itu masih ukuran satu gelas ini ya, satu gelas untuk satu tanaman, setiap tanaman gini ya. Ya, dan nanti setelah disiram dengan pupuk, saya siram lagi dengan air biasa ya, jadi dia terserap langsung ke, jadi dia tidak kontak ke batangnya itu lama-lama gitu ya, jadi langsung dia terserap tanah itu. Oke teman-teman, ikuti terus video selanjutnya ya.
Ya teman-teman, itu tadi informasi yang saya berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat ya, cara pemupukan umur 34 hari setelah tanam. Ikuti terus video dari channel BLGK. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang ya, dan memberikan informasi tentang melon. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.